بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'an fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul mu'am hadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin binar. nar masyarul ikhwa wal akhawan rahmanillahi yaakum jami'an pemirsa dan pendengar tv dan radio Rojani semoga Allah Subhanahu wa taala semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan afiat serta diberkahi dalam segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ada salam, tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau di dalam di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam yang mana kita sampai pada masa hidupnya Syekh Islam Tamiyah. Dan maka kita mencoba uh, membahas sekilas tentang berbagai kehidupan beliau dan juga tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Sebenarnya yang telah kita jelaskan pada penyampaian-penyampaian yang lalu bahwa uh, kita wajib menjaga hak-hak uh, seorang muslim tidak boleh dizolimi dan bila kita tahu bahwa dia dituduh dengan suatu tuduhan-tuduhan yang tidak baik maka kita wajib Um, menyampaikan kepada orang lain bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang dusta dan bohong. Itu juga itu sebagai hak seorang Muslim. Bila kita dia um, dia difitnah, dituduh dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka sebagai bentuk kita untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, maka kita tidak boleh diam dari melihat kemungkaran-kemungkaran terhadap atau kezaliman dilakukan terhadap sebagian saudara kita sama Muslim. Apalagi kezolim itu dilakukan terhadap seorang ulama yang akan menyebabkan manusia lain atau orang lain menjadi uh, tidak percaya dengan ilmu dan uh, apa namanya buku-buku yang telah diwariskan kepada umat. Maka oleh itu Rasul kita Sallallahu Alaihi menunjukkan unsur akhlak atau maghluman. Ya, tolonglah saudaramu yang menzolimi maupun yang dizolimi. Ya, Lalu sahabat bertanya bagaimana mena... <coughs> Mala... Mala... kalau kami paham bagaimana menolong seorang yang dizalimi ya Rasulullah bagaimana uh, menolong seorang yang menzalimi? ya yaitu min penghambatnya untuk menghentikan kezolimannya Itu adalah engkau telah menolong dia dalam kezalimannya artinya menghentikan dari kezolimannya Maka kita membahas pembahasan ini ada dua faedah dari sini sebenarnya yang terdapat dalam hadis tadi adalah yang pertama adalah uh, membela seseorang yang dizolimi ya bahkan bukan uh, seseorang yang biaya, manusia biasa apa namanya uh, seorang kaum muslimin yang biasa tapi ada seorang ulama yang dipercaya ilmunya oleh umat kemudian juga menyelamatkan orang-orang yang <tuh> selama ini mungkin uh, terlanjur uh, menyampaikan atau menuduh dan sebagainya perlu dikembalikan kepada arah yang benar mereka agar mereka bertobat ya dan mereka uh, menyadari kesalahan kesalahan mereka Ya, dan yang ketiga tentu faedahnya adalah agar uh, umat atau orang-orang lain tidak terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Ini adalah hak sebesar Muslim, ya, hak sesama Muslim. Kita bila mengetahui uh, ada orang berperkara dan kita tahu bahwa yang benar adalah salah satu pihak itu memiliki bukti-bukti dan kita tahu persis tentang uh, kejadian peristiwa itu maka kita wajib sebenarnya memberikan kesaksian untuk tegaknya keadilan. Kalau tidak maka kita terbasuh orang menyirikan kebenaran dan bahkan membiarkan kezaliman dan membunuh keadilan. Jadi sekarang ini uh, kita lihat ada semacam fenomena juga di tengah masyarakat kita ya secara umum kadang-kadang dia sebetulnya dia tahu persoalan itu uh, dengan detail dan rinci ya dan dia mungkin terlibat juga mengetahui hal-hal uh, tersebut uh, namun dia melihat ada orang yang dihukum yang di Berikan keputusan atau dituduh di fitnah tidak sesuai dengan uh, kenyataan dan fakta yang sebenarnya. Maka dia tidak boleh diam sebenarnya. Dia wajib memberikan kesaksian untuk menyelamatkan orang tadi dari kezaliman dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain. Ya baik urusan apapun saja. Maka apalagi dalam dunia-dunia politik ya, maka kita tidak boleh karena penatik terhadap sebuah calon, penatik terhadap sebuah ini kita menjatuhkan, menzolimi orang lain itu juga tidak boleh. Kita tetap berlaku adil, kita siapapun saja, eh? bahkan Islam eh, menyuruh adil untuk seluruh, setiap kepada setiap manusia. Jangankan eh, seseorang zalim kepada manusia, orang zalim kepada binatang saja di akhirat kelak jika dia pun akan di, eh, diminta pertanggungjawaban. Bahkan sesama binatang zalim binatang yang lain pun akan ada persidangan dan balasan di akhirat kelak Maka dari itu kezaliman-kezaliman tidak boleh diteruskan dan bahkan kita harus uh, ikut andil di dalam mengurangi atau bahkan menghentikan kezaliman itu. Nah, apalagi yang dizalimi itu adalah seorang ulama besar yang telah mewariskan karya-karya ilmu kepada umat, ya. Maka perlu kita jelaskan kepada umat hal seperti ini. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang tuduhan uh, pada pelajaran lalu, pada pekan yang lalu kita membahas tentang tuduhan terhadap seseorangnya bahwa beliau adalah Uh, suka mengkafirkan orang lain gitu ya atau kaum muslimin dan ini sudah kita jawab dengan berbagai bukti fakta dari penjelasan berjalan beliau dalam kitab-kitab beliau. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik lain yaitu beliau dituduh sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau disebut mujassim atau musyabbih. Nah, ini banyak nih orang menuduh ini banyak. Ya, uh, mulai dari zaman beliau sampai hari-hari ini termasuk kelompok Al-Habasyiyah yang ada di Lebanon dan juga berapa Orang-orang sufi, kelompok-kelompok sufi, dan ahlul kalam biasanya selalu uh, menggaungkan tuduhan-tuduhan ini kemana mana ya Demi untuk sebagai uh, menghalangi orang, ya uh, untuk mendengar dan mengetahui penjelasan-penjelasan detail yang dijelaskan oleh Charles Islam tentang permasalahan dalam beriman kepada Allah Taala secara khusus dalam mengimani uh, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tuduhan yang sering dituduhkan juga. <tuh> atau kepada kelompok lain yang sebagian masyarakat menuduh dengan sebutan uh, wahabi dan sebagainya menuduh mereka musyabihah ya uh, kita lihat ada sebagian orang-orang yang uh, begitu berani uh, me, uh, menuduh dengan tuduhan yang keji ini ya bahkan mengatakan uh, ejekan ejekan ya terhadap ayat-ayat uh, dan hadis-hadis sebenarnya -hadis, sifat-sifat Allah subhanahu Wa ta'ala uh, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tasbih atau musyabih itu Nah sebelum kita membahas kita akan Jelaskan dulu uh, apa pengertian uh, tasbih atau musyabih atau memathil ya atau tasbih ya uh, mujassim atau musyabih itu dari bahasa Arab ya yaitu oh, di dalam istilah yang dimaksud oleh orang-orang eh, Ahlul kalam di sini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, tapi pengertiannya berbeda dengan pengertian al-sunnal jamaah. Menurut Ahlul kalam baik dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, dan Maturidiyah, mereka akan menuduh orang-orang berbeda dengan pandangan mereka dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagai musyabih. Jadi bagi mereka, bagi orang Mu'tazila, bagi orang Asya, uh, Jahmiyah, umpamanya dia akan menuduh orang yang percaya Allah itu memiliki sifat, Allah memiliki nama, dituju musyabih. Orang Mu'tazila menuduh bagi orang yang mengimani Allah itu memiliki sifat, karena orang Mu'tazila menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mereka mengingkari sifat Allah, maka mereka akan menuduh orang yang menetapkan sifat bagi Allah, dia adalah musyabih. Demikian pula, orang kullabiyah akan menuduh orang-orang menetapkan sifat ikhtiariyah bagi Allah Al-fi'liya al, al sebagai musyabih Demikian pula, orang asyairah maturidiyah mana asyairah menuduh bila orang itu uh, Bila menetapkan sifat lebih dari sifat yang mereka imani Yaitu tujuh sifat ya uh, Mereka sifat ulu, sifat istiwa, sifat nuzul dan sifat-sifat zatiyah yang lainnya uh, Itu mereka akan kutuk zatiyah khabariyah dan fi'liyah khabariyah juga ya Atau ikhtiariyah mereka menuduh itu sebagai orang musyabih. Nah itu pengertian musyabih menurut mereka. Sedangkan menurut ulama ahlus sunnah musyabih itulah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi orang-orang uh, orang -orang ahl kalam, ya, ketika kita mengatakan Allah itu memiliki sifat, Allah itu beristiwa, Allah itu uh, apa, apa namanya, bersifat ulu, ya, mati dari semua makhluknya, ada sifat-sifat lainnya, itulah mereka akan tak tuduh sebagai musyabih. Nah ini yang masalah Jadi perlu dijelaskan dulu bahwa musyabih Itu mujasim, Itu adalah yang mengatakan Allah itu seperti Makhluk dalam sifat-sifatnya Nah Itu pengertian yang benar Ya Nah Dan orang yang itu disebutlah musyabih Bila ada orang mengatakan Allah seperti makhluk Dalam sifatnya Ya Menyamakan Allah dengan makhluk Itu adalah musyabih Musyabih ini dibagi dua oleh ulama. Ada yang tasbihul makhluk bil khaliq menyerupakan makhluk dengan makhluk, sang Khalik nah, atau sebaliknya Tasbihul Khalik bil makhluk menyerupakan sang Khalik dengan makhluk ya Allah dengan makhluk Nah kalau yang pertama tadi menyebabkan makhluk dengan sang Khalik atau Tasbihul makhluk bil Khalik atau Tasbihul makhluk dengan Allah Subhanahu taala menyebabkan makhluk dengan Allah Subhanahu adalah orang-orang yang ekstrim di dalam mengagungkan tokoh-tokoh mereka atau ulama-ulama mereka ataupun uh, ekstrim di dalam memuliakan para nabi dan rasul seperti orang-orang nasrani mengatakan isa itu adalah anak tuhan nah ini ya uh, menyerupakan uh, apa namanya uh, makhluk dengan allah sehingga uh, mengatakan ya adanya tuhan selain allah dan isa tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan Nah ini menyerupaikan makhluk dengan Allah. Dan juga sebagian dari kelompok-kelompok untuk -kelompok saifah ekstrim, ya orang-orang sufi ekstrim, kadang-kadang mensifatkan imam-imam mereka, wali-wali mereka seperti Allah. Bagaimana bentuknya? Mengatakan bahwa wali mereka itu dapat memberikan keselamatan, wali mereka dapat memberikan bahaya jika orang tidak menziari kuburnya, wali mereka dapat mengetahui kondisi-kondisi murid-muridnya di kapan dan di mana saja, walinya bisa begini dan begitu ya. Nah, Uh, ini berlebihan. Ini menyebabkan apa makhluk dengan Allah, yaitu memberikan sebagian sifat-sifat Allah kepada makhluk ini tasbihul makhluk bil -khalik. Yang dibahas dalam taufik asma sifat adalah poin apa? apa namanya, bagian yang kedua atau uh, bahasa yang kedua itu menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu mengatakan Allah sifatnya seperti sifat makhluk. Nah ini jelas batil ya. Uh, hal ini dibantah oleh Syarif Sontemia dalam banyak kitab beliau sebenarnya di antara kitab yang paling mudah didapat dan sederhana sekali mudah ya dipahami seperti kitab beliau uh, atadmuria Risalah at ya. Risalah at ya. Di sana beliau memberikan banyak argumentasi untuk membantah orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi kenapa beliau sendiri dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk? Nah, ini satu anehnya. Jadi tuduhan ini ditujukan oleh orang-orang sekarang punya Al-Kautsari, ya uh, kemudian juga sekauf Hasan Sakaf dari Lebanon uh, dan juga berapa lagi al habshi ya dari Lebanon juga itu dan juga kelompok-kelompok yang te, apa namanya uh, mengambil fikro-fikro dari mereka ya ini di antara, antara yang menurut Salafism dengan tuduhan-tuduhan tersebut <tuh> itu seperti uh, atau uh, uh, at tabai ya tabai dari kalangan syiah ya al-qiyubi dan al-hamami marzu al-kausari ya nabahani dan ini a dan seterusnya ini banyak sekali dan itu masih disebarkan oleh sebagian orang-orang yang ada di nusantara ini dan juga di luar negeri sana juga banyak mereka menyebarkan syubah-syubah ini tuduhan-tuduhan dusta ini terhadap syal Islam Indonesia Nah itu tentang pengetahuan tasbih dan siapa mereka-mereka menuduh sistem dengan tuduhan tersebut ya dari masa yang lalu sudah banyak menuduh sistem itu seperti itu dengan tujuan-tujuan ya untuk menghalangi manusia dari mengambil faedah dari ilmu-ilmu uh, yang telah diwariskan ya dalam kitab-kitab -kita beliau terutama majmu' petawa Baik, <tuh> kemudian uh, setelah itu tadi juga kita jelaskan uh, apa namanya Uh, tadi kita sebutkan bahwa Syekh Islam banyak sekali mengkanter meng sebetulnya paham tasbih ini. Ya, saya lintaskan dari fikro yang beliau sebutkan di dalam kita kita beliau ada beberapa alasan yang beliau bahas. Pertama beliau bahas dari segi adil nakliyah dalil dari wahyu. Ya, yang kedua adalah dalil daripada apa? Dalil dari akliyah. Ya, beliau mengatakan pertama uh, membahas semuanya dalil-dalil nakli. Yang mengharamkan menyerupakan Allah dengan makhluk, bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kufur. Sebenarnya, pendapat para ulama, ya, uh, seperti mana Allah SWT, Walam Yakullahu Kufuan Ahad, tidak ada satupun pun seorang pun yang uh, dapat menandingi Allah SWT, tidak ada tandingi bagi Allah satupun ya, dalam sifatnya dan seterusnya. Nah, itu dalil-dalil syari uh, atau firman Allah SWT, kami tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah ataupun Allah tidak mirip sesuatu pun dari makhluk ini. Tidak ada yang mirip dari sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, baik itu dalil dalil syari, i. ya hal tak sami ya hal di sini adalah istifam ingkari, ya apakah engkau tahu apakah ada tandingan bagi Allah swt? Jadi istifam ingkari dalam bentuk mengingkari dan banyak lagi dalil dalil syari di sini ya oleh kufanah. sebenarnya kita katakan tadi ya nah Kemudian wala yuhitu bihi ilm. Dan juga tidak ada makhluk ini yang mampu mengetahui tentang zat dan sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah. Ya kun Nah, kemudian itu di antara dalil yang kemukakan dalam berbagai kitab beliau terutama dalam kitab beliau Tirmidzi secara Tirmidzi tadi yang kita sebutkan dalil syar'i, dalil naqli. Dalil daripada apa? Dalil-dalil dari uh, Al-Qur'an Al Karim. Tidak boleh menyerupakan bahwa itu adalah ayat-ayat menyatakan tentang Allah itu tidak sama hakikat sifatnya sifat makhluk. Baik, kemudian uh, belum mantah. Poin keduanya adalah belum mengatakan al qaulu fi sifat kal qaul fi zat. Belum mengatakan uh, mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Yang belum maksud di sini adalah bahwa kita yakin zat Allah itu ada, Allah punya zat. Demikian pula Allah punya sifat. Ya, yang di mana zatnya memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Tetapi zat Allah kan tidak sama dengan zat makhluk, walaupun namanya sama-sama zat. Ya, jadi al-qaul fi sifat, qaul zat. Dalam mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Allah punya zat tidak mirip dengan zat makhluk. Demikian pula Allah punya sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Nah itu mudah dari akhirnya sebetulnya. Kita akan yakin Allah punya zat Pasti Allah punya sifat Demikian pula tidak sama Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk Demikian pula sifat Allah tidak sama dengan Sifat makhluk Nah Itu diantar dari Bila katakan Membantah paham tashbih Nah Membantah paham tamsil Kemudian uh, Dari al lagi berkatakan ya uh, Al-itifaku fil asma La yalzamihu -la yal tamathul musamma. Jadi samanya nama bukan berarti samanya orang yang punya nama nah, arti gitu. Atau zat yang punya nama itu Memang nama sifat Allah sama nama sifatnya Tapi bukan berarti sifat itu mirip Nah itu maksudnya Sebagaimana dalam makhluk sendiri ya dalam makhluk sendiri Manusia dan binatang atau semua manusia pun Sifatnya sama nama Tapi hakikat dan bentuknya berbeda kan Nah itu yang dimaksud di sini Ya, Sebagaimana antara zat makhluk dan zat makhluk lain tidak sama. Ya, zat binatang dan zat manusia beda. Zat jin dengan zat uh, manusia beda. Zat malaikat dengan zat jin dan zat semuanya punya zat. Tidak serupa zatnya. Jika makhluk saja berbeda zat dan zat walaupun mereka punya zat masing-masing. Tentu demikian kalau Allah lebih besar, lebih sempurna ya. Allah punya zat tapi tidak tidak sama dengan zat makhluk. Demikian pula sifat tadi. al fil asma la musamma. Samanya nama penyebutan sifat, bukan berarti sama sifat itu bentuknya, hakikatnya. Nah, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara semua makhluk aja nggak sama. Ya, pendengaran, pamannya pendengaran, sama-sama nama pendengaran, tapi pendengaran kucing dan pendengaran manusia beda. Pendengaran ular dan pendengaran manusia beda. Juga penglihatan, Allah melihat, makhluk melihat, tapi tidak sama. Demikian pula makhluk, makhluk pun sama-sama melihat, tapi tidak sama kualitas dan kefia sifat mereka itu tidak sama. Ya contoh apa penglihatan elang itu lebih tajam dari penglihatan manusia. Dan jarak yang sangat jauh mereka bisa melihat. Demikian pula penglihatan manusia dengan penglihatan makhluk-makhluk lain seperti atau kucing aja sempamanya. Di malam hari manusia kalau tanpa cahaya dia tidak bisa berjalan. Tapi kucing nggak pernah beli senter untuk jalan malam. Walaupun sama nama, penglihatan-penglihatan. Jadi, walaupun sama nama sifat, bukan berarti sama hakikat dari sifat itu. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja nggak sama. Nah, ini yang ini dalil akli ya. ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan menamakan sifatnya sama dengan sifat makhluk. Seperti sifat apa? Innallaha kana samian basira. Allah itu Maha apa mendengar lagi mana fajal Nankum sami basir kami jadikan kalian mendengar dan melihat ya apa kesama tidak sama pada tanggal makhluk walaupun namanya sama jadi kalau Allah mengatakan Allahulah ula ya, Allahulah ilahul al hayyul qayyum al hayyul qayyum karena menamakan hidup uh, nama dirinya hayy dan sifatul hayat sifatnya hayat hidup Allah juga menamakan makhluk dengan nama yang sama yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy al hayy tetap hidup. Si makhluk juga dikatakan hidup. Tapi hakikat sifatul hayaknya berbeda. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya ketika kita... justru hal ini sangat mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Karena fakta dalam kenyataan pun tidak akan sama. Eh, hakikat, walaupun sama nama. Ampunnya. Ya. Kalau lebih lebih mudahnya, ya belum tentu juga. Wanita, ampunnya, namanya sama-sama Fatima, belum tentu juga sama dari segi kecantikannya, kepintaran, segala macam. Enggak. Jadi jangan, ini yang dimasalahkan besar oleh orang Ahlul Kalam ini adalah, sebetulnya adalah, di sini yang tidak keliru oleh mereka. Ketika mereka melihat sama nama, mereka tergambar dalam otak mereka itu adalah sama bentuk dan hakikatnya. Nah ini yang muskilah, ini yang masalah sebenarnya. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam otak mereka? Karena mereka telah tercemar, terkotori pikiran mereka oleh manhaj alul Kalam. Makanya ulama-ulama ataupun orang-orang awam yang tidak tercemari oleh Ahlul Kalam, Ya, mereka sangat santai saja mendengar sifat-sifat Allah itu karena mereka tahu. Ya, termasuk di zaman Rasulullah SAW juga tidak semua orang sepintar-pintar bagaimanapun mereka paham. Kalau seandainya di dalam ayat ayat terdapat tasbih, tentulah orang-orang musyrikin yang pertama akan menggunakan dalil tasbih untuk, untuk menolak ajaran Islam. Ini katanya Muhammad melarang kita menyembah selain Allah, tapi kok Muhammad menyembah Allah dan makhluk? Tentu orang musyrikin akan berkata demikian. Kalau seandainya ayat-ayat itu sifat, ayat-ayat bicara tentang sifat Allah itu adalah bermakna tasbih. Nah, atau mengatakan bahwa ayat sifat ayat mustasyabihat orang ayat yang meragukan justru tidak ada sahabat kalau sahabat meragukan sesuatu yang ragu tentang Al-Quran mereka langsung bertanya kepada Rasulullah saw tidak pernah sahabat bertanya tentang ayat atau sifat tapi sahabat ada bertanya tentang hukum-hukum ya ya saluna anil khamri ya saluna ahil anil ahilla ya anil mahid mereka tentang bertanya tentang khamar bertanya tentang bulan bertanya tentang hukum haid dan segala macam nah Nah ini sebenarnya jika orang awam itu ya, Belajar bersama ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah jamaah Sangat gampang memahami Sama nama bukan bersama apa Sama hakikatnya ya, Jangankan antara Allah dengan makhluk Saya sama makhluk aja nggak sama Cuman saya langsung kita, kita, kita Telinga apa namanya Nama samanya Apa sama hakikatnya telinga kucing dan telinga kambing Enggak Telinga kucing dan telinga gajah Enggak sama telinga gajah telinga kuali nggak sama, namanya sama-sama nama, nama sama, hakikat sangat berbeda. Jadi yang persoalan di situ. Lalu makanya nanti orang ahli kalam mereka akan gunakan kan arti telinga dalam bahasa begini, ya dalam arti bahasa yang disebutkan dalam bahasa itu kan hakikat yang dilihat pada makhluk, bukan hakikat yang mereka ciptakan pada Allah. Adapun hakikat kafiyah sifat Allah tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Allah itu sendiri. Nah itu sebetulnya jadi kalau kita lihat ini penjelasan penjelasan ini penuh dalam kita tetap Islam temanya, ya sangat belok kantor semua, ya, bahwa uh, alitifafil al uh, al asma la sama Ini hujan yang, yang kedua dari ada, yang ketiga secara dalil ya uh, dalil nakli dalil aklinya ada dalil tadi atau alkaul fi sifat, kal fi dalam mengimani nama-nama sifat-sifat Allah seperti memanizat Allah. Kita yakin Allah punya zat kita tidak tahu kaifiyahnya, namun kita yakin Allah punya zat, dan zat Allah tidak seperti makhluk. Demikian pula kita mengimani sifat Allah, Allah kita yakin Allah punya sifat, sebenarnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya, dan tidak seperti hakikat, tidak seperti sifat makhluk. Ya, walaupun kita tidak tahu dengan kaifiyah sifat tersebut, kita yakin Allah punya sifat. Gampang, gampang, masalahnya sebenarnya. Tidak ada yang sulit dalam memahami agama ini, ya kan? Tetapi sulitnya nanti kalau sudah dibawa bertele-tele memakai rumusnya orang-orang al-kalam logika-logikanya orang Al-Kalam, nah itu situ makin sulit tuh, rumit itu. Makanya orang Al-Kalam sendiri bingung. Makanya tokoh mereka ada antara razi mengakui kebingungan. Ya. Mengikui kebingungan orang Al-Kalam. Nah, orang Al-Kalam mengikui kebingungan, kebingungan mereka dalam hal itu. Nah, itu dan logika yang berikutnya dipakai oleh sistemnya adalah eh uh, mengatakan kamil bin naqis ya naqisan. Ini sebuah kaidah juga ya. Belum mengatakan menyerupakan sifat zat yang sempurna dengan makhluk yang kurang itu menjadikan kurang sifat yang sempurna tadi. Yang menyerupakan yang yang lebih dengan yang kurang itu mengurangi nilai yang sempurna. Jadi kalau kamu katakan Allah itu seperti sifat sifat seperti makhluk, sifat makhluk kan penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Berarti sifat Allah seperti itu kalau kamu menyerupakannya. Sedangkan sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna. Nah, ma Tasbihul kamil bin naqis naqisan. Menyerupakan zat Allah yang sempurna dalam segala sifatnya, dengan makhluk yang sebab kekurangan itu menjatuhkan kesempurnaan Allah. Lalu dicontohkan oleh sebagian ulama, "Ada ya, kalau ada orang mengatakan sesungguhnya tongkat ini lebih tajam daripada pedang." Eh, apa namanya? Dikatakan pemainnya, "Pedang lebih tajam daripada tongkat." Itu kan ada nilainya, "Pedang lebih tajam dari tongkat, menjatuhkan nilai pedang." Ya kan tuh? kok pedang hanya eh, lawannya cuma tongkat dikatakan pedang lebih tajam dari tongkat nah, al aso saif amdominal aso itu mengurangi nilai kualitas eh, apa namanya kualitas pedang tadi sendiri bukan menunjukkan bahwa itu menunjukkan pedang ini tajam enggak saya tumpul-tumpul pedang ya tajam daripada tongkat gitulah nah ini sebetulnya subhanallah ya. Kalau kita membaca kita kata salafunya itu sangat cerdas beliau membahas masalah-masalah ini sebetulnya. Ya, saya yakin kalau orang-orang al-kalam itu membuka apa namanya topeng mereka dan menguliti uh, syubhat yang diletempel di otak mereka oleh orang al-kalam itu, mereka akan mudah sekali memahami masalah-masalah ini sebetulnya nggak ada yang sulit sebenarnya. Karena persoalan ini tidak pernah menjadi persoalan yang melebar yang meluas oleh para ulama-ulama salaf tapi melebar dan meluas itu setelah orang ahlul kalam muncul lalu mereka mengatakan begini dan begitu mengucapkan logika-logika yang yang ngawur-ngawur mereka gunakan dalam mengimani sifat Allah. Jadi itu tiga logika yang membatalkan argumentasi orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, argumentasi logika ya. kalau dari Al-Qur'an itu banyak tadi sebagian sudah kita sebutkan. Nah, juga belum mengapa apa namanya menggunakan dalil fitrah namanya. Ya, Fitrah manusia cinta mengagungkan zat yang sempurna. Ya pasti dia tidak sama dengan makhluk. Kalau begitu berarti Allah itu bisa kalau sifat Allah seperti sifat makhluk tentu juga makhluk bisa diagungkan lebih seperti mengagungkan Allah begitu. Nah ini karena dari fitrah dinamakan dari fitrah. Jadi kalau kita membaca kita kata ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa tajamnya logika mereka dan sangat mudah dipahami sangat mudah dipahami. Tuh, taip. itu sedikit secara global uh, bagaimana pandangan ahlus sunnah jemaah dalam mengenai sifat-sifat Allah. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Itu kemarin kita sebutkan dari dulu gambarnya. Saya sudah sampaikan sekilas tentang jawaban Mujimal ya secara garis besarnya uh, tentang jawaban soal Islam dunia terhadap orang menyebutkan Allah dengan makhluk. Baik, kita coba lihat penjelasan penulis di sini. Maka dari itu di antara orang-orang yang menyatakan merupakan seperti itu seperti yang mereka meruakan dari Ibnu Battuta bahkan juga ini sebetulnya riwayat Ibnu Battuta ini sudah didahului juga ya bahkan didustakan oleh para ulama riwayat Ibnu Battuta ini kenapa Ibnu Battuta menceritakan kalau dia ketika pergi ke masjid Damaskus katanya dia melihat Ibnu Tamiyah berceramah di atas mimbar hari Jumat lalu dia turun dia mengatakan Allah turun seperti aku turun dari mimbar ini semua riwayat itu adalah palsu dan dusta. Kenapa? Karena di akhir hidup Nabi Sallallahu tidak, tidak ada di di Damaskus. Beliau berada di Mesir dalam tahanan waktu itu. Ya, difitnah oleh orang-orang uh, sufi dan ahlul kalam. Ya, nah itu diantaranya. Dan juga uh, disebutkan sebenarnya hal yang sama. Sudah so, lebih dahulu dinukil oleh orang lain sebetulnya tentang sosialisme tersebut ya apa yang disebutkan oleh apa namanya ilmu itu tersebut sebetulnya sudah ada sebelumnya dinukil ya dari ya uh, Abi Ali As-Sukuni ya Abi Ali As-Sukuni adalah ulama yang hidup di masa Islam Timia yang kerjanya selalu memfitnah Islam Sebenarnya telah sebutkan ya di masa uh, Islam Timia, di sana kejadian-kejadian yang mengalami fitnah dalam hidup beliau ya uh, dan melalui ya di mana kolaborasinya antara al-bid'ah dengan penguasa. Ya, seperti mana berkolaborasinya al-bid'ah Mu'tazilah muhammad Imam Ahmad di masa Salustemi juga banyak para al-bid'ah yang menghasut para penguasa untuk menangkap Salustemi dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan fitnah. Tetapi semuanya terbantahkan ketika diajak berdiskusi dipertemukan oleh para penguasa, ternyata lawan-lawan uh, yang selama ini menuduh-nuduh itu tidak memiliki bukti terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Baik Kemudian ya itu sekilas tentang uh, apa namanya uh, jawaban semuanya yang dapat kita sebutkan oleh buku. baik. Kemudian uh, hmm. saya berkata bahwa beliau mengatakan di antara jawaban-jawaban beliau yang beliau sini banyak saya nukilkan aja sebagian-sebagian baru -sebagian, membantah tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya telah disebutkan secara mujmal jawab lo lalu. lalu mengatakan apakah Allah itu boleh disifatkan dengan jisim atau dengan apa namanya jisim atau tidak karena mereka mengatakan mujassima dan mujassim ya kata tempat pertama adalah lafaz jisim jisim ini ya itu adalah lafadz yang mujmal yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, baik ditetapkan maupun dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ditetapkan maupun dinafikan, artinya tidak ada Allah menyatakan Allah dalam Al-Qur'an pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat punya Allah itu punya jisim atau juga tidak ada ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengatakan Allah tidak bukan pula jisim. Nah, tetapi orang al qalam merubah lafadz ini karena mengandung makna yang ambigu, yang ambigu yang membingungkan. Kenapa? Karena kata-kata jisim bisa berarti setiap digunakan yang punya sifat. Ya, yang punya sifat. Ya. Maka contohnya malaikat punya sifat. Apakah dia punya jisim, punya jasad? Nah, nah ini sebetulnya di diskusi ini panjang dibahas oleh Saleh Samtamiyah. Jadi tidak mesti setiap punya sifat itu Allah berjisim jisim. Maka Allah tidak mengatakan Allah mana punya jisim atau tidak punya jisim. Lalu beliau mengatakan wa amma adapun uh, agama dan para rasul dan pengikut para rasul baik di kalangan umat Nabi Musa, Nabi Isa kata beliau dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakulu. mereka tidak pernah mengatakan Allah itu inallah jismun. Allah itu punya jisim. Ya. Wala innahu laysa Juga tidak ada mereka mengkomentar Allah itu bukan jisim atau jisim atau bukan jisim. Punya jisim, punya jisim, eh, jisim itu kalau kita bahasa terjemahan jasad ya. Punya jasad itu bukan punya jasad. Nah. Jadi tidak ada dalil menafikan sifat itu. Dari Allah maupun menetapkannya kata beliau ataupun istilah jauhar ya yang dimana juga orang-orang kalau menggunakan jauhar dan sebagainya lalu mengatakan huwa bima ada ada salah dan kirad awal min kata beliau istilah-istilah ini muncul setelah generasi utama dari tiga umat ya Yahudi Nasrani ya dan umat Muhammad sallallahu dengan generasi sahabat para nabi tersebut telah meninggal baru muncul istilah-istilah itu dalam agama mereka Kemudian beliau tegaskan lagi rusul wa atba'uhum. Semua rasul dan pengikut rasul bersepakat. majabil bil Qur'an Baik terhadap Al-Qur'an maupun Taurat, mausum kamal. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Nah, itu yang jelas sepakat tuh. Semua rasul, semua umatnya, ya, dan terdapat Al-Qur'an pun Taurat itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah sifat yang sempurna. Wa annahu kami Bahwa Allah itu tidak ada sah satu pun yang mirip dengannya ya tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya maupun zatnya maupun dalam afalnya perbuatannya tu, uh, maka tidak boleh diserupakan sifat Allah dengan sifat makhluk nah ini kan jelas kok dikatakan belum musyabbih belum menjelaskan di sebanyak jalan dalil ini banyak sekali belum menggantar dengan dalil yang sangat kuat ya pemahaman tasbih itu belum bantah sebenarnya telah kita sebutkan tadi sifat, sifat secara ringkas ya Nah, kemudian maka matal sifatu matal sifatu bi, bi sifat makhlukin. Jangan dicerupakan sifat oleh -sifat, sifat makhluk. Ma ma sifat. Nah, bersamaan menetapkan apa yang Allah titapkan terhadap dirinya dari sifat-sifat tersebut. Ya, kita percaya Allah ketika mengatakan Allah Maha Allah melihat. Ma ya. Maka demikian sifat-sifat ulu dan sifat lain sebagainya, wajah, aliyat dan sebagainya, ya kita tetapkan tapi tidak seperti sifat mak makhluk hakikat dan kunhuhu ya nah itu yang dimaksud oleh beliau ya, maka tidak boleh diserupakan sifat sifat makhluk nah dalilnya tadi kan sudah kita sebutkan Dalilnya dalam Al-Qur'an maupun dalil secara lisan Kemudian beliau juga mengatakan wa masyara ma'lum lam yunqal an ahad min al-anbiya wala min as-sahaba wala tabi'in wala salaf al-umma anna Allah jismu. Demikian pula dalam agama kata beliau sungguhnya sudah sangat maklum tidak ada seorang pun dinukil dari para nabi, tidak pun dari kalangan sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf umat ini Allah berjisim atau bukan berjisim. Nah, itu sudah tidak pernah dinukil. Bal nafi wal isbat fi syara'. Tetapi nafi dan isbat baik dikatakan Allah itu tidak jisim atau Allah jisim itu adalah bagian dari bentuk bid'ah dalam agama ini, sesuatu yang menimbulkan perdebatan dan kemudian membawa kepada ke kesalahpahaman dan kesesatan. Baik. Nah, kemudian beliau menukil semua ini disebutkan sepakatan para ulama-ulama beliau ya. Lalu beliau menjelaskan Adam itulah salah dilihat Kenapa ulama salaf tidak pernah menggunakan lapat jisim dalam menyebut sifat-sifat Allah itu? Ya. Ada dua alasan kata beliau. sama Alafi kita Pertama tidak ada terdapat dalam Al Quran dan Sunnah wala usra an ahadin min ashab wa tabi'in lahum ihsan juga tidak ada di, dinukilkan dari seorang pun dari sahabat maupun para tabi'in wala ghairihi min aimatil muslimin ataupun dari ulama kaum muslimin lainnya fasara min al bid'ah al madhmuma maka ini termasuk dari bid'ah yang dicela Kemudian kedua alasan kita perlu adalah yang pertama maknanya itu bisa bermakna benar bisa makna batil. Jadi punya dua sisi seperti ular berkepala belut atau syubhat dalam bahasa agamanya ya kan. Palatin atau batu ada kelupi <kemudian> mina nakes buat tamsil batal. Orang yang menetapkannya maka termasuk ke dalamnya nanti adalah sifat yang kurang dan menyerupakan Allah dan itu adalah batil. Orang yang menafikannya adalah akan termasuk ke dalamnya sifat taktil atau tahrif yaitu membawanya untuk mengingkari sifat Allah dan mengingkari tahrif apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat dan itu juga batil juga salah kata belum. Baik, uh, kemudian ya. Dan juga beliau menjelaskan bahwa kalimat lapat jisim itu ya, ini beliau merinci ya. Butuh kepada penjelasan lebih rinci kata beliau. Sebenarnya antara kita kata sendiri apabila yang dimaksud jisim itu adalah zat yang memiliki sifat, maka Allah memiliki sifat. Memiliki zat yang punya sifat. Tapi bila dikatakan jisim itu adalah Allah punya jasad seperti jasad makhluk, Nah ini yang diingkari. Nah itu tafsirnya oleh para ulama. Ya. Maka beliau mengatakan, fa'in urida jisim al mawjud al qaim nafsi. Jika ini masuk dengan jisim itu adalah zat yang ada dengan dirinya sendiri yang memiliki sifat, maka maknanya benar kalau itu dimaksud jisim, tapi tidak boleh digunakan lafaz jisim ini. Ya, walakin al inna ma huwa fil tetapi salah dalam menyebutnya. Kata beliau lafaznya salah. Ya, tidak boleh sebut Allah punya lafaz jisim. Ya. Jika dia makna yang lain diinginkan, seperti mengatakan bahwa Allah itu umpamanya tersusun dari anggota badan, maka jelas ini adalah makna yang keliru. Kata belo. maka dari itu, da wa inutumia, bi jisim la ya, la ka kemudian dari itu, maka dari itu, maka dari itu, maka dari itu, jisim dari itu, maka ada itu, maka dari mengatakan maka dari itu, tidak dari itu, maka dari maka tidak pernah karena beliau mengatakan sifat yang terdapat dalam Al-Quran saja yang beliau katakan bahwa sifat Allah as uh, sama Allah leka sama uh, insan sama makhluk leka makhluk itu sifat-sifat yang terdapat Al-Quran. Al Adapun sifat yang tidak dalam Al-Quran beliau tidak pernah mengatakan ya Allah punya jisim tidak seperti tidak seperti jisimnya makhluk tidak pernah begitu ya dan uh, dan oleh sebab itu ini lafaz-lafaz beliau secara tegas membantah hal seperti itu. Ya. Beliau katakan, "Bolehkah Allah disebut jisim atau tidak?" Tadi sudah kita jelaskan, ya. Inna yusafullahu bi wasafi nafsa wa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi kitab sunnah anna Allah jisim hatta yuzam hadza su'al. Maka kata beliau menerangkan Sesungguhnya Allah itu disifatkan dan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya adalah Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, apakah uh, wasun uh, apa namanya walaisa pikir dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al Sunnah Allah itu berjisim ya sehingga harus menggunakan istilah itu uh, menggunakan atau pertanyaan seperti itu kata beliau ketika dikatakan apakah Allah jisim atau bukan berjisim kata beliau tidak ada dalam Al-Qur'an istilah itu sehingga harus timbul pertanyaan seperti itu nah kama al-qur'an dan bahkan Ilmu Taimiyah mengatakan orang yang menggunakan lafaz ini adalah dihukum perkataan itu setelah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hukum beliau terhadap orang mengatakan demikian. musyabbihan. Orang yang mengatakan Allah itu punya jisim tidak seperti jisim-jisim makhluk, maka sungguh dia telah musyabih kata beliau. Bi khilaf hain kal Bebe dengan orang mengatakan Allah itu memiliki sifat He, uh, hayat tidak seperti hidup makhluk. Kenapa? Karena sifat ini Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah. Jadi beliau tidak pernah mengatakan jisim laka al-jisam. Ini sebagai istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin menimpakan tuduhan-tuduhan bohong kepada beliau. Dan beliau mengajarkan kita oleh sebab itulah para ulama-ulama Islam mereka tidak pernah menggunakan kalafat-kalafat lafat-lafat istilah-istilah mubtada, istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang dibuat-buat ya al-mujmala al yaitu al-mutanaza fiha ya yang terjadi perselisihan dalam lafat-lafat itu mereka selalu kembali kepada lafat Al-Qur'an dan Oleh sebab itu di antara manhaj Ahlussunnah Jamaah adalah Termasuk di al fazil Quran dan Sunnah itu sudah selamat dari segala bentuk perselisihan dari perdebatan-perdebatan atau paham-paham yang menimbulkan diskusi-diskusi yang tidak ada ujungnya. Maka bela selalu, maka lafad-lafad yang mujmal, dimufassal maknanya, jika dia masuk maknanya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, lafadnya harus sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Supaya tidak menimbulkan apa salah paham bagi orang-orang lain. Karena di dalam makna, dalam lafad tadi mengandung makna yang salah dan makna yang benar itu tadi. Bisa ditafsirkan salah, bisa tersengsala, Benar. Tapi kalau lafaz Al-Qur'an semuanya lafaznya benar, tidak bisa ditafsirkan salah. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Maka beliau mengatakan, ya, maka lafaz-lafaz yang mutanazah ya, lafaz-lafaz istilah-istilah yang di dalam terjadi perdebatan tidak ada ditetapkan juga tidak dinafikan dalam Al-Qur'an, ya, dan itu tidak boleh digunakan kecuali setelah tafsil istifsar dari orang yang mengatakan. Ya, maka ditetapkan apa yang ditetapkan? Maka ditetapkan bagi Allah. Apa yang Allah tetapkan dalam Quran pun dalam sunah Rasulullah SAW. Minal ma'ani dari maknanya. Wa yanfi ma nafahul kita wa minal ma'ani. Dan juga menafikan Allah. Yang apa yang Allah nafikan dalam Quran. Ataupun Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Baik. Kemudian ya. Itu diantara uh, bagaimana beliau mengkanter ya paham-paham uh, yang menyerupakan Allah dengan makhluk tadi. Kemudian juga istilah-istilah hasyawiyah. Kadang-kadang disebut oleh mereka maksudnya hasyawiyah. Ya, mereka menggunakan untuk orang-orang menetapkan sifat-sifat Allah disebut hasyawiyah. Adapun lafaz hasyawiyah ini juga tidak dikenal dalam istilah-istilah ulama Orang yang pertama sekali menggunakan lafad-lafad hasyawiyah ini kata Shalh sebenarnya adalah Amr Ubaid dari karang orang yaitu e, tokohnya orang Mu'tazila Amr bin Ubaid yaitu qala di dia menuduh Abdullah bin Umar al hasyawiyan dia mengatakan Umar itu adalah hasyawiyan hasyawi itu apa artinya adalah e, apa namanya e, catatan kaki oleh kita yang tidak penting itu maksudnya hasyawi itu adalah Uh, sis atau sampah atau sesuatu yang dari sesuatu yang kita buang pemanya kalau di uh, gabah pemanya ya gabah yang hampah itu disebut uh, istilah hasyawi ya. Ya, ini perkataan-perkataan orang-orang al seperti Amrun Ubaid mengatakan minum Umar itu adalah hasyawi. Ini yang pertama. Dan hari ini juga ada sebagian yang mengatakan orang-orang al sebagai hasyawi mengatakan orang yang menyatakan sifat Allah itu adalah hasyawi. Maka di dalam bahasa Arab biasanya orang mengatakan suatu pendapat yang menyelisih pendapat orang. Ya, ya maksudnya jumhur orang yang, yang berfikiran, lalu melimpahkan pendapat-pendapat yang aneh. Maka disebut dalam bahasa Arab itu hasyawi namanya. Makanya orang-orang Mu'tazilah menamakan orang yang bercaya kepada takdir, menyebutnya mereka hasyawi. Orang Jahmiyah juga men menamakan orang-orang yang menetapkan sifat Allah SWT sebagai hasyawi. Orang Karamito juga menamakan orang yang... ya, mewajibkan sholat dan zakat sebagai hasyawi. Nah ini diantara uh, apa namanya istilah-istilah yang dituduhkan uh, oleh orang alukalam -orang terhadap orang-orang yang menyatukan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. secara khusus di sini ya di mana yang juga disebarkan subahat subhatnya yang e, sebuah perkataan Ibnu Batuto dan Ibnu Batuto ini bukan juga seorang ulama dia ini adalah rohal eh, pengelana dan juga juga banyak sekali dalam kisah-kisah perjalanannya itu terdapat hal-hal yang aneh-aneh dan kedustaan. Nah dia menisbahkan katanya dia melihat selsam mengumpamakan turun Allah da, dengan dirinya dengan da, turun dari mimbar. Ini suatu hal kedustanya ini bahkan ya kepada Salusum Tadi yang sudah sebutkan bahwa ketika dia datang ke Damaskus di akhir tahun 727 uh, ya 7 uh, 28 Hijriah, 728 Hijriah itu Salusum sudah tidak di Damaskus karena beliau lagi di berada di dalam tahanan di Mesir. Baik. Eh. Maka beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang sifat Allah swt. Wa anna ala, ma'adali ka anhu lamati ilallahu fi shayin min sifatil kamal. Ya, kata beliau adalah orang-orang ahlu sunnah meyakini bahwa Allah swt tidak ada seperti sifatnya sedikitpun sedikit pun dari ya uh, lamati lah. Tidak ada tandingan bagi Allah swt fi shayin dalam sedikit pun min sifatil kamal. Ya, dalam sifat Allah yang sempurna itu. Tidak ada makhluk yang ya satu pun tandingan uh, ya kesamaan ya dari makhluk ini dalam sifat Allah SWT dari sisi karena sifat Allah bersifat sempurna. Ya, fala ya fala ya'lamu tidak ada juga seorang pun berilmu seperti ilmunya Allah wala yaqdiru ka qudratihi dan juga tidak memiliki ke kudrat seperti ke kekuasaan Allah ya ke, ke kudratnya Allah wala yarham ka rahmati atau pun menyayangi seperti sayangnya kasih sifat kasih sayang Allah wala sama kasami dan juga tidak mendengar seperti Allah mendengar. Jadi di sini mana beliau menyerupakan beliau mengatakan ya tidak sesuatu pun dari makhluk ini yang dapat memiliki sifat sama sifat seperti sifat Allah yang maha sempurna walaupun sama nama Allah mendengar makhluk mendengar ya sama nama bukan berarti sama hakikat dan kualitas dari sifat tersebut ya walaihissalam dan tidak ada juga seorang pun yang mampu melihat seperti memiliki pandangan penglihatan seperti penglihatan Allah swt dan tidak pula menciptakan seperti Allah menciptakan dan juga tidak ada seorang makhluk beristiwa seperti istiwa Allah swt dan seterusnya belum menyebutkan bahwa qala Taala sebenarnya Allah dan wala nuzuluka nuzuli dan juga pula sifat nuzulnya Allah tidak sama dengan tidak ada seorang pun mirip dengan uh, makhluk ini memiliki sifat nuzul seperti sifat Allah swt artinya tidak menyerupai tidak sama antara hakikat sifat makhluk dengan sifat Allah SWT. Meskipun penyebutan nama sifat itu sama. Itu sangat mudah sebenarnya ya memahaminya bagi orang-orang yang belum terkena apa namanya syubhat uh, syubhat al kalam. Maka dari itu orang-orang mutazilah menuduh bagi orang yang menyatakan sifat mereka tuduh sebagai orang mujassib. Ya. Demikian pula, orang asyairah menuduh orang-orang yang menyatakan sifat-sifat fi'li ya bagi Allah Atau sifat zatiah Allah bersifat ulu, Allah bersifat nuzul dan sebagainya Itu mereka tuduh sebagai musyabihah atau mujassimah ya, dan seterusnya Lalu beliau menyebutkan ya, Juga menjelaskan dalam penjelasan beliau barang siapa yang memahami dalil-dalil yang menyatakan sifat Allah itu, ya, tamsil atau tasbih, yang memahami makna dari ayat-ayat sifat, ayat-ayat uh, hadis-hadis tentang sifat Allah SWT itu adalah tamsil, atau menyeru, uh, maknanya seperti sifat makhluk, sama seperti sifat itu seperti sifat makhluk, ya, uh, kopi arti Orang yang telah terjatuh ke dalam empat kekeliruan, kata beliau Jadi kalau ada orang memahami dari ayat-ayat sifat, ya, itu ada uh, tamsil uh, bahwa ayat itu terdapat menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia telah terjerumus atau jatuh ke dalam empat kesalahan. Yang pertama adalah kaum mathalama fahimahu minan nusus makhluqin huwa tamsil. Yang pertama dia keliru karena dia memahami dari nusus-nusus sifat Allah Subhanahu taala itu dengan makna sifat makhluk. Ya, dengan sifat makhluk. Nah, dan dia menyangka bahwa dal nas tersebut adalah dalil tentu tamsil ya menyerupakan oleh makhluk dan ini sudah keliru dia dari pemahamannya ketika dia memahami nas tersebut maknanya kaifianya seperti sifat makhluk Yang kedua adalah maka pemahamannya itu telah membatalkan sifat sempurna bagi Allah ketika dia memahami sifat yang terdapat dalam ayat yang bagi Allah itu disamakan dengan sifat makhluk. Yang kedua, dia akan berpaling dari menafikan. Kalau orang lalu kalam, dia menafikan makna yang telah tergambar sifat dan sifat makhluk. Tadi dia berusaha mengalihkan maknanya. Nah, ketika dia mengalihkan makna itu, dia jatuh ke dalam merubah nama dan kepengertian sifat Allah tadi. Maka dia mengingkari sifat Allah yang terdapat dalam dalil tersebut. Yang kedua, yang terakhir adalah yaitu dia menyifatkan Allah dengan lawan dari sifat yang terdapat dari ayat terdapat dalam ayat dan hadis tersebut. Ya, maka dia mengatakan Allah bersiwa, Allah tidak bersiwa, Allah bersifat ulu, Allah tidak bersifat ulu. Nah jadi dia suruh jatuh kepada mensifat Allah dengan lawan dari sifat yang Allah tetapkan. Dan tadi sudah kita jelaskan juga ya sepintas bagaimana bahwa kesamaan di dalam nama bukan berarti samanya hakikat yang memiliki nama. Ini al-ittifaq bil asma ya la yalzam minhu tamasul al-musamma. Nah, beliau mencontohkan berujar dulu dengan Al-Qur'an. Allah juga menyebutkan yaitu seperti Allah menyebutkan pohonnya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ada di nama Allah itu al-hayy, yaitu memiliki sifatul hayat. Allah menyebutkan juga makhluk juga hayy. Ya, wa tawakkal al-hayy ladhi la yamut. Juga Allah menyebutkan sifatnya namanya hayy. bertawakalah kalian kepada Allah yang maha ah hidup Yang tidak akan mati. Dan Allah juga menamakan makhluknya dengan hayy. Yukhrijul hayya minal maiti yang tadi kita sebutkan. Allah mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati. Nah, jadi maka oleh satu ma'al ilmi hayy. Maka sini sudah dipahami bahwa sifat hayy bagi Allah tidak sama seperti sifat hayy bagi makhluk. Walaupun sama nama sifatnya ataupun nama yang terdapat itu hayy al-hayy. Ya nama Allah juga al-hai makhluk juga sebut al-hai. Baik. Ya sebetulnya banyak contoh-contoh yang belum kemukakan dalam pembahasan. Nah oleh sebab itu itulah dari sekilas tentang penjelasan beliau, jawaban beliau ya sekilas dapat kita gambarkan uh, apa namanya uh, pembahasan ini. Semoga. Uh, menjadi jelas bagi kita bahwa tidak ada pun satukan kalimat yang di dalam buku-buku belo mengatakan bahwa Allah itu sifat Allah seperti sifat makhluk. Nah, tidak ada satupun kalimat kata dalam penjelasan beliau ya menyatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan beliau menjelaskan bahwa memang ya namanya sama tetapi bukan berarti hakikat dan bentuknya sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, makanya oleh sebab itu, ya para ulama-ulama salaf mengingkari orang-orang jahmiyah, ya apa yang di uh, apa namanya dituduhkan oleh orang jahmiyah kepada ulama-ulama salaf seperti Amrun Ubaid menuduh Ibnu Umar sebagai apa namanya hasyawi, ya dan apa namanya orang-orang Uh, mu'tazila orang-orang Jahmiyah menuduh ulama-ulama Al-Sunnah dengan musyabbiha. Kenapa mereka itu sebenarnya mereka tahu bahwa maksud ulama Al-Sunnah tidak pernah menyerupai Allah dengan makhluk. Karena mereka saking lemahnya hujan mereka, mereka pakailah sepotong tuduhan ini untuk membuat agar uh, dapat memprovokasi orang masyarakat awam ya dengan menggunakan lafaz lafat itu untuk menolak penjelasan-penjelasan para ulama tentang dalam beriman kepada Sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya uh, Dari antara ulama uh, Mengatakan wasafallahu bihi nafsahu fi tashbih Ya Bahkan sebagai mereka Menyebutkan, mengingkari Sifat-sifat Allah Adalah kufur Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk juga Kufur nah, Ini banyak dinukir daripada perkataan-perkataan ulama-ulama uh, seperti Nuaim bin Muhammad, gurunya Imam Bukhari dan sebagainya dan juga Abu Zuhr Razi ya mengatakan hal-hal demikian untuk membantah argumentasi orang yang mengingkari sifat Allah ataupun yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian yang dapat kita bahas insyaallah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan berikutnya adalah tuduhan kepada Sultan tentang Ya kita lihat apa pembahasan berikutnya adalah uh, uh, mengatakan bahwa Salafismia mengambil pemahaman tasbih dari orang sebelumnya. Seperti sebetulnya sudah selesai kita jawab ya tuduhan-tuduhan itu bahwa tidak benar Salafismia uh, berpaham tasbih atau munajasim. Bahkan dalam kita kita belum banyak sekali penjelasan yang mengkanter pembahasan-pembahasan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian kita kembali kepada akhir menu kita dari studio Cilensi. Nah baik, terima kasih banyak sekarang saya atas uh, materi yang telah disampaikan oleh Alwis di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan hasanah wawasan yang lebih luas bagi kita semua. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. <tuh> nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih banyak atau rata-rata e, dimusuhi oleh golongan hampir semua golongan ahlul bid'ah dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya Ustaz mohon penjelasannya Baik, uh, pertama eh, bukan ya sebetulnya bukan selestamnya <tuh>. juga yang se menyendiri dalam masalah ini Dan setiap ulama yang mengajak kepada paham al-sunnah jamaah ini banyak sekali mendapat tantangan seperti yang terlebih dahulu seperti Imam Ahmad karena di masa beliau ini memang aliran-aliran itu sangat subur jadi bermacam ini sudah kita bahas waktu dulu siapa saja yang uh, memusuhi sistem syait temia. Ya, kita sebutkan dari kelompok orang-orang Syiah Fido. karena beliau punya bantan yang begitu panjang tentang syarafnya seperti kita beliau menghaji Sunan Nabawi ya. Di sana beliau kupas berbagai alasan argumentasi orang-orang Syiah Rafidho. Ya. Kemudian Ahlul Kalam beliau punya yang mengatakan adanya pertentangan antara Uh, akal dan wahyu uh, nak keluar wa na akal beliau tulis juga kitab yang panjang delapan jilid ya, itu kitab darut ta'arud dan juga kitab uh, apa namanya minas sunan wa itu juga darut ta'arud kalau nggak salah ada setengah meter lah ya jilidnya gitu ya uh, karang beliau itu ya untuk uh, apa namanya dua ilmu tersebut tadi belum lagi dalam bahas-bahasan khusus beliau tentang mengupas sebagai penyimpang penyimpang ulama-ulama tasawuf yang ekstrim yang pula Uh, kelompok Qadariyah, Jabriyah belum betul-betul kupas dalam berbagai hal. Sehingga banyak sekali di sana uh, yang tersinggung dengan beliau gitu ya. Tersinggung dengan beliau karena beliau memang membahas dengan detail berbagai hal-hal yang menjadi argumentasi bagi orang-orang yang uh, menjauhi pandangan para ulama salaf atau manhab ala wal jamaah. Jadi dari situ beliau mendapatkan tentang-tentang yang berat. Dan secara khusus di masa beliau memang gerakan dan aliran ini sangat uh, apa namanya, subur. Ya, sangat subur. Dan beliau uh, justru juga menguasai pembahasan ini, lebih luas itu masalahnya. Maka sebagian tokoh dari al-filsafat mengatakan bahwa kami belum paham sebagian istilah, apa namanya istilahnya itu, uh, bahas istilah-istilah dalam ilmu filsafat, kecuali setelah membaca bukunya Salim Semtemiyah. Ya, itu pengakuan dari sebagian mereka. Jadi, Beliau juga dalam filsafat beliau, kuliti juga gitu banyak sekali buku-buku yang sangat manfaat ya, buku yang mutul murtad, ya, arad al Jadi memang beliau lebih banyak di sini atas nya, ya, tarbiyah beliau sangat jelas membersihkan ajaran Islam dari ajaran-ajaran yang uh, sempalan yang dimasukkan ke dalam Islam baik dari ajaran agama-agama lain maupun dari pemikiran-pemikiran yang uh, filsafat kuno. Demikian wallahu a'lam Nah, baik, terima kasih banyak. Sekarang dari Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon. Silahkan, kami tunggu. Di 021 823 -6543. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Erwin. Pak Erwin di? Pajang Sinpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Uh, saya mau menanyakan keilmuan si Ibn Taymiyah itu ilmunya apakah juga diambil oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menegakkan agama Tauhid? Apakah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab juga mempelajari kitab dari si Ibn Taymiyah? Karena kedua Sheikh ini sepertinya tidak disukai oleh pemahaman Islam Nusantara yang ada di Indonesia ini mereka selalu berusaha mendiskreditkan mereka berdua padahal mereka yang terbaik dalam keilmuan Islam. Mohon arahnya Pak Ustaz nah. agar agar masyarakat ini banyak yang jangan terpengaruh oleh Islam Nusantara tersebut. Baik. Saya Baik. Nah, kasih. Baik, uh, sebenarnya begini. Ada statement-statement yang begitu menyudutkan ulama-ulama seperti mengatakan ini itu Wahabi. Itu anehnya gitu. Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ya. Padahal Muhammad Wahab hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-9 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah, wafat pada tahun 728 Hijriah. Itu Syekh Berapa abad jauhnya? Ya. Kemudian Muhammad Wahab hid, apa? Lahir pada tahun 1115, Ya, kemudian wafat pada 1126 eh uh, apa apa uh, bukan eh uh, uh, 6 beliau lahir da, di di 16 lahirnya 1115 kalau salah kemudian 200 2000, wafat pada uh, apa namanya pada abad uh, pada tahun eh uh, 1206 atau uh, lupa saya persisnya wafat beliau. Jadi uh, beliau ini hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya. ini uh, hidup pada abad uh, ke-8 Hijriah ya. begitu. Jadi sangat jauh rentang masa beliau. Nah. Kemudian, uh, jadi tidak fast kalau dikatakan Ibn Taimiyah itu Wahabi. Bagaimana pula lahir uh, muridnya lebih dahulu daripada gurunya. Uh, maksudnya, sepamanya Ibn Timia lebih dahulu lahir daripada Muhammad Wahab. Kan kalau menurut orang-orang Islam Nusantara, nah Wahabi itu kan adalah pengikut Muhammad Wahab. Muhammad Wahab itu hidup pada tahun eh, pada abad ke-12 Hijriah. Inutimnya pada 7 Hijriah. Bagaimana Ibn bisa dikatakan Wahabi? Sedangkan Muhammad Wahab baru eh, lahir pada abad 12 Hijriah. Ibn sudah dulu pada abad 7 Hijriah. Ya, Hijriah tidak mungkin dikatakan mutiara sebagai Wahabi. Tapi kalau Muhammad Wahab dikatakan Temia mungkin bisa ya karena lebih dahulu lah. Ini satu kekeliruan bagaimana mereka ngawurnya dalam penisbahan itu. Nah, yang kedua, apakah benar Muhammad Wahab membaca kitab Nutemia? Ya, Muhammad Wahab bukan hanya kitab Nutemia yang dibaca oleh dia. Bahkan sekali kita kata ulama-ulama yang belum baca, ya. Dan ada pun masalah tauhid, bukan hanya Nutemia yang membahas masalah ini. Banyak sekali ulama-ulama yang semasa maupun setelah Nutemia yang membahas masalah tauhid tersebut. Ya tidak ada hubungannya kalau seandainya dia pun membaca kitab-kitab kata ya, selama macam ya karena memang semua ulama mempelajari kitab-kitab kitab ulama sebelumnya. Ya Muhammad Wahab juga membaca kitab e, Ibn Hajar e, Fathul Bari, sekarang juga kitab Imam Nawawi, bahkan dalam e, kitab beliau usul salah satu saja beliau menukil e, hanya perkataan Imam ulama-ulama da, dari Syafi'i ya. Yang pertama beliau menukil perkataan Imam Syafi'i yang kedua beliau menukil perkataan Imam Ibn Kathir ya. Ketika beliau menyebutkan dalil tentang surah Al-Asri beliau nukil perkataan Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i rahimahullah, lo ma anzal lo ma anzal lo hujatan ala khalki ila hadis sur ala kafatsu. Ya, kalau Allah tidak menurunkan hujah kecuali surah ini untuk makhluk, tidak cukup sebagai hujah kata Imam Syafi'i. Lalu ketika menafsirkan, firman Allah subhanahu wa taala, ya allah ya nasuk so budurabukum allah dina khalaqum alladhi Alakum tertakut, di situ beliau menukir perkataan Kasir ya. Nah, jadi Muhammad Wahab Muhammad mengambil istifada, mengambil faedah dari berbagai ulama. Ya, nah, kalau ada kesamaan dalam pendapat, ya itu bukan hanya pendapat Ibn Taimiyah sendiri gitu. Para ulama-ulama lain juga berpendapat yang sama, misalnya dari ulama-ulama lain. Ya, jadi uh, Ibn Taimiyah bisa saja apa ilmu Muhammad Wahab ya itu tetap ada juga dari kitab Syarif Islam tapi bukan hanya kitab Syarif Islam atau dikatakan bahwa pelajaran tauhid Muhammad Wahab ini adalah pelajaran tauhidnya Ibnu itu memang ajaran Al-Qur'an disampaikan Taimiyah dan dalam kitabnya pun menukil penjelasan penjelasan ulama ya kita kalau baca kita kitab belo belo selalu konsisten menjelaskan ayat dan hadis itu dengan perkataan sahabat dan tabiin selalu mengomentari apapun bahasan belo pasti berusaha men mencari perkataan para ulama-ulama salaf jadi beliau dalam memahami Al-Quran Sunnah itu betul-betul merujuk kepada pemahaman ulama salah. Jadi itu sebenarnya. Jadi tidak ada yang ada pendapat Ibnu yang sendiri yang melenceng di Al-Quran Sunnah itu yang dipegang oleh Muhammad Wahab. Bukan begitu masih. Karena setiap ulama memahami Al-Quran dengan paham yang sama, yang bersama perpaham Al-Sunnah wal-Jamaah. Demikian. Wallahu alam bisawab. Nah baik, terima kasih banyak. Sekurang dan atas jawaban Ustaz. Silakan yang kedua yang ingin bertanya langsung kembali di line yang telepon kami berikan kesempatan 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Nah, ya, Iya, belum ada yang terkoneksi untuk di line in telepon. Nah, kami ajukan ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, eh, apakah benar Dalil bahwa tauhid dibagi menjadi tiga itu ada pada surah Maryam ayat yang ke-65. Baik, pertama pembagian tauhid itu adalah pembagian istiqra'i. Ya, pembagian berdasarkan menelaah dalil-dalil agama. Pembagian ini bukan pembagian yang sifatnya artinya orang yang tidak hafal pembagian bukan ahlu sunnah tetapi yang penting mereka memahami tauhid yang tiga itu dan pembagian tauhid tiga ini ada ulama membagi juga dua karena istiqra'i maka ia tidak ada nas yang yang konteks dalam pembagian tauhid makanya ulama salaf mutakaddimin banyak membagi tauhid itu kepada dua bagian itu tauhid asyada wal ibadah atau tauhid al wal amali ya atau tauhid al marif wa itsbat wa tauhid al qasd wal talab itu mereka menggunakan pembagian-pembagian dengan istiqorat mereka dan ini sama dengan pembagian uh, apa namanya istilah-istilah ulama uh, ilmiah lain seperti umpamanya dalam ilmu hadis ada hadis mutawatir ada hadis ahad ya ada hadis uh, ahad terbagi lagi ada hadis masyur ada hadis apa namanya aziz ada hadis uh, uh, apa namanya uh, mufrad dan seterusnya ya Hadis gharib, ya, hadis gharib, namanya, ya, ya. masyhur, aziz, gharib, dan itu pembagian ilmu. Sebagian juga ilmu, jadi bagi ada ilmu sulpiki, ada ilmu fiqi ada ilmu, uh, apa namanya, tafsir, ilmu, uh, ilmu tafsir, dan uh, tafsir, ilmu hadis, dan hadis, dan pembagian ilmiah. Ini semuanya juga pembagian, pembahasan nahu, ada huruf, ada isim, ada fi'il, dan fi'il ada sebagian. Ini semuanya istiqra'i oleh para ulama. Jadi, sebetulnya, jadi untuk hal ini, ya, itu adalah... Meng mudahkan memahami. Itu tujuan ulama dan juga untuk meng mengklasifikasi di mana kekeliruan-keliruan yang terjadi ya uh, di dalam memahami tauhid. Itu tujuannya. Untuk kembali pemahaman itu menjadi utuh dan satu. Nah, kemudian <tuh> uh, masalah dalil dalam surat Al-Maryam tadi saya tidak hafal uh, bunyi ayatnya ya. Tetapi dalil tentang pembagian tauhid itu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. dalam surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nas sebagaimana disebutkan terdapat di sana pemegian tauhid ya seperti al-fatihah alhamdulillahi alamin di sana terdapat sifat sifat uluhiyah dan sifat rububiyah rabbul alamin sifat rububiyah bagi Allah SWT. alhamdulillah nama Allah sifat apa uluhiyah ar-rahman rahim adalah asma wa sifat malik yaumiddin asma wa sifat ya ia akan na'budu sifat uluhiyah Jelasnya ibadah kepada Allah SWT. Kemudian surah An-Nas, wa la'un thubi rabbin nas rabbun nas sifat rububiyah ya ilahin nas sifat uluhiyah malikin nas ilahin nas wa la'un thubi rabbin nas malikin nas ilahin nas malikin nas adalah asma sifat dan seterusnya ya qul wallahu ahad wallahu samadlam yadir alam julat tidak terdapat di dalamnya maka apa namanya pembagian tauhid itu dibagi untuk memudahkan memahami pembahasannya itu tujuannya Ya, makanya para ulama berbeda ibaro ibarah mereka lafaz apa namanya konteksnya berbeda tapi maksud dan maknanya sama. tapi kenapa ada yang e, ulama yang mengingkari pembagian ketika pembagian itu membawa kepada pemahaman yang keliru supaya membagi tauhid itu menjadi ada namanya tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ini adalah sebetulnya bagian dari tauhid rubiyah. Nah, lalu mereka menyebut hakimiyah. Tujuan mereka adalah untuk mendapat menyatikan bahwa syirik dalam hukum adalah apa namanya kita tidak hanya syirik dalam ibadah tapi syirik dalam hukum syirik dalam hukum atau apabila kita mengamalkan hukum-hukum yang buat manusia nah itu kata mereka maka mereka menambahkan istilah tauhid Hakimiyah sedangkan hukum yang dibuat manusia itu tidak mutlak selalunya bertentangan dengan Al-Quran dan lalu mereka nanti akan mengambil Inna hukmulillah wa yakum wa ansalafu alaikum al-kafirin seterusnya nah ini Pembagian-pembagian ilmiah itu tidak dipermasalahkan selama pembagiannya betul-betul, ya, mengikuti dalil nas-nas yang ada. Jadi, ada pun dalil untuk pembagian toh itu banyak sekali dalam Al-Quran walil asma' al-husna' padung hubiha ta'ilil asma' asma' nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Wa'bud, ya'in nasabudur rabbakumul laidil khalaqakum wa'imanan simbalan sifat uluhiyah. Ya. Ada pun, uh, in, uh, tauhid rubiyah juga dalam tauhid itu ya inna sabudu rabbakum alladzi khalaqakum Saya rabb telah menciptakan kalian di situ terdapat tauhid uh, uluhiyah dan tauhid rubiyah sekaligus yang mana Allah yang menciptakan kalian sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala Uh, dan juga dasar pembagiannya adalah ketika memang sebagian orang memahami Tuhan itu hanya Tuhan Rububiyah Kalau dia sudah memahami Allah menciptakan alam dan semesta mengatur, rezeki menghidup, matikan Mereka menganggap itu sudahlah Tuhan sudah sempurna maka, tidak menganggap orang-orang yang meminta-minta kepada sana Allah, bernazar kepada selalu Allah, ya, bersumpah dengan selalu Allah, tidak menganggap lagi dia melakukan sebuah penyimpangan dalam tauhid selama dia mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, ini yang perlu dikomentari oleh para ulama: bahwa tauhid mengakui Allah sebagai pencipta, itu tidak tid, belum ya menyempurnakan dan belum dikatakan bertauhid, karena orang-orang musyrikin pun mengakui Allah yang menciptakan mereka. Ya wala in sa'alta man khalaqam laqulun Allah. Jika kalau bertanya kepada orang musyrik siapa yang cipta mereka menciptakan Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang -ayat menyatakan mereka beriman dengan tauhid rububiyah itu. Ya. Walaupun ada di sana pembagian orang kafir yaitu orang-orang dahriyah atau orang-orang ateis. Tapi orang-orang musyrikin secara umum mereka dikatakan musyrik karena mereka bersamping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Makanya mereka juga berdoa kepada Allah jika dalam kondisi-kondisi yang sangat berat, kondisi-kondisi yang sangat At, apa namanya darurat ya mereka menunjukkan doa mereka kepada Allah jadi mereka juga mohon kepada Allah tidak semata-mata kepada berhala karena Allah katakan faida rakibu fil fulki da'awallah mukhlisina huddin jika mereka menaik bahtera kapal di lautan datang ombak besar dan seterusnya badai mereka hamba doa kepada Allah yang penuh ikhlas falamana jamil albari dahum syirikun kalau mereka sudah salam ke daratan mereka kembali lagi berbuat syirik dan juga riwayat dari syada Mukti, bapaknya Gibran, uh, adi, ya? atau enam Mut Dia mendengar uh, ketika ditanya, oleh Rasulullah SAW siapa ya? Uh, berapa tuhan yang kau sembah?" Mereka sebut adalah uh, dia jawab, "Adalah tujuh." Sita hidup bersama, ada enam di bumi, satu di langit. Ini ber, mereka juga beriman, apa namanya, kepada Allah, tapi samping beriman kepada Allah. Mereka mempersekutukan dalam imannya, dalam ibadahnya kepada selain Allah. Makanya Nabi Ibrahim juga. Umat Nabi Ibrahim juga ini baru memata di Aku berlepas diri dari segala sesembahan kalian, kecuali zat yang menciptakan kuku, yaitu Allah. Berarti di antara makanya Ibrahim mengecualikan semua sembahan mereka yang berlepas diri dari semua mereka mengecualikan Allah karena di antara sesembahan mereka juga Allah. Jadi mereka dikatakan musyrik di samping beribadah kepada Allah. Mereka kalau berhaji, zakat, untuk kepada Allah. Tapi ketika memohon, dan istighosah dan sebagainya, kepada selain Allah nah ini yang disebut dengan bentuk penyimpangan dalam Tauhid Uluhiyah itu maka itu para ulama men menyisihkan uh, membagikan ini menjelaskan untuk dijelaskan mana yang um, sudah diimani uh, mana yang belum diimani dan perlu disempurnakan demikian wallohu alaikum Nah baik terima kasih banyak sekarang silahkan atas jawaban Ustaz dan <tanya> pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini Ustaz. Mungkin ada ikhtidam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih uh, untuk kebersamaan antum semua pada pagi ini. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian ini. Subhanakallah wa bihamdika. Syahadu ala ila anta. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Terima kasih banyak atas waktu yang tadi diluangkan Ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan bantahan terhadap tuduhan Syekhul Islam Ibn Temia. Pertemuan kesekian kalinya yang mudah-mudahan lebih mencerahkan kita ke, uh, kepada kita semua mengenai sosok ulama besar kita yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ta'ala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.